Nah, kita punya Matisse Custom Cutting ya, cutting custom. Nah, ini ringnya juga udah perak tebal. Mantap banget, dimensinya juga lumayan gede. Tuh, gede banget, cakep banget. Nah, bosku, buat yang Amethyst Custom ini berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel YouTube saya, Ardian Gamester. Oke, apa kabar semuanya bosku? Semoga sehat selalu ya, dan semoga diberikan kelancaran selalu dan diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap urusannya ya bosku. Nah, hari ini aku mau review batu permata yang premium, yang kualitas bagus-bagus ya. Ini kualitas sultan ya, dengan harga yang sangat ekonomis di kelasnya. Nah, buat bosku pecinta batu akik, batu permata ya, tentunya untuk hari ini, buat bosku pecinta batu permata yang kualitas bagus-bagus, bosku harus tonton video ini, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai di skip-skip, jangan sampai dicepet-cepetin, karena hari ini kita mau review yang bagus-bagus ya, ala-ala sultan ya, kelas-kelas sultan dengan harga yang harganya murah lah ya bosku ya. Nah, buat bosku harus tonton ya. Nah, buat bosku juga yang yang baru mampir, yang baru hadir di channel YouTube Ardian Games ini, jangan lupa bosku di subscribe dulu channel YouTube-nya di bawah sini ya. Aktifin loncengnya dan dapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya ya. Karena nanti bakal banyak video dari Ardian Games yang bakal kita review terus. Jadi bosku harus stay tune, harus standby di channel YouTube Ardian Games ini ya. Jangan lupa kasih komen, kasih like, dan share juga video ini sebanyak-banyaknya biar teman-teman bosku juga bisa nonton video ini ya. Dan juga aku ucapin makasih banyak buat bosku yang sudah setia, yang selalu setia, dan akan selalu setia nonton channel ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Berkah selalu, lancar selalu, dan sukses selalu buat bosku di rumah ya. Oke bosku, biar gak lama-lama langsung kita lihat aja, kita cekin videonya sekarang. Berangkat! Oke bosku, langsung saja kita mulai video review batunya sekarang ya. Nah, untuk yang pertama ini dia, kita punya natural amethyst. Wow, mantap nih. Ini dia natural amethystnya bosku, ini dia natural amethyst cutting custom ya. Tuh, cakep banget, dimensinya juga oke banget. Ringnya ini monel handmade ya. Ini ringnya monel handmade, tuh bagus banget. Dan ini bosku, kita cek detailnya dulu ya. Untuk yang ini detailnya dia beratnya 13 karat, 13,39 karat ya. Warnanya sudah jelas purple, dan ini untuk dimensi ya, 20 x 11 x 8, lumayan besar. Komennya NTD dan ini original dari Brazil ya, bosku ya. Nah, ini kita cek untuk ukuran jarinya sebentar. Nah, untuk ukuran jarinya ini dia ring nomor perkiraan nomor 17 ya, karena ini di sini memang 15 setengah, tapi di sini lihat di samping sini masih ada rongga ya. Kalau jari kita itu elastis, dia kita bisa isi semua ya. Jadi diperkirakan ini ringnya ring 17 tuh, 17 atau 16 ya. Nah, bosku, buat bosku yang minat, yang suka, bosku bisa langsung screenshot nih. Ini harganya kita kasih cuma 700.000 aja buat bosku ya. Ntar kita lap dulu sedikit. Ini harganya kita kasih cuma 700.000 aja. Buat bosku yang minat, yang suka, bosku bisa langsung gaskeun, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga ya, screenshot videonya, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Oke, ya kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 2. Nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini dia, kita punya blue topaz Swiss. Wah, mantap nih. Kita gedein dikit ya. Sorry ya, kita bawa sini. Ini dia blue topaz Swiss dengan ringnya ring perak tuh, mantap ya. Kualitas mantap ajib ya. Ini ringnya sudah ring perak tabur tuh, cakep banget ya, elegan, warna juga bagus banget, top color ya. Ini dia kita cek untuk detailnya. Nah, ini untuk detailnya warnanya light blue Swiss ya, beratnya 4,56 karat dengan dimensinya ini dia 10 x 8 x 5 ya, komennya IRR dan ini original Brazil. Nah, ini kita cek untuk ukuran ring jelasnya ya. Ini ringnya nomor 18 tuh, ringnya nomor 18. Nah, bosku, dan ini buat harganya berapa? Ini harganya murah aja ya. Kita kasih cuma 650.000 aja ya. Harga pasnya 650.000 aja. Sudah ring perak,
cakep banget, kualitas bagus banget, aduh mantap jiwa ya pokoknya ya. Oke bosku, buat bosku yang minat, yang suka langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 3. Oke, nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 kita punya Ruby Mozambique ya. Ruby Mozambique yang kualitasnya premium ya, oke. Nah, ini dia batunya. Mantap ya, Pigeon Blood ya. Ini rubinya Pigeon Blood ya, Bosku. Nah, Bosku buat yang ruby ini kita cek warnanya red, ini beratnya 12,72 karat dengan dimensinya 14x11x7. Nah, ini komennya GF2 dan ini untuk estimasi original Mozambique. Mantap jiwa ya. Kualitas asik banget, lusternya mantap banget, cakep banget, keren banget ya pokoknya. Mantap luar biasa. Ini ringnya Bosku sudah perak ya. Sudah perak sultan ya. Ini sudah dikasih perak tabur ya. Nah, ini kita cek untuk ukuran jarinya yang ruby ini ya. Yang ruby ini dia ringnya nomor 20 atau nomor 9 ya. Yang ini rubinya nomor 20 atau nomor 9 tuh. Di jari cakep banget ya, warnanya bagus banget ya, Pigeon Blood ya. Nah, Bosku buat yang ini berapa harganya? Untuk ruby yang ini harganya kita kasih cuma 1.200.000 aja buat Bosku ya. Kalau Bosku suka, Bosku minat, langsung aja Bosku gaskeun, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Tuh, amazing amazing ya, oke. Oke ya, kita lanjut. Siap, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 4. Yang berikutnya nomor 4 nih. Nah, untuk nomor 4 kita masih punya Ruby Mozambique lagi. Nah, ini yang kabocon ya, tuh. Wus, mantap. Ini yang kabocon. Nah, Bosku, untuk yang Ruby Mozambique ini, yang kabocon ini dimensinya kita cek, ini beratnya 13,21 karat dengan dimensinya 13x11x6 ya. Nah, ini komennya GF2 dan ini original Mozambique. Wow, mantap jiwa tuh. Nah, Bosku, buat yang ini buat yang ruby ini kita cek dimensinya. Nah, ini untuk dimensinya dia dim 19 ya. Ini dimensinya 19 atau 8,5. Tuh, wajib banget ya. Wow, amazing, amazing, amazing ya tuh. Nah, Bosku buat yang ini berapa harganya? Untuk ruby yang ini kita kasih harganya cuma 1.100.000 aja ya. 1,1 juta aja sudah dapat ruby yang sangat bagus ya. Ring juga udah cakep banget ya tuh. Mantap jiwa, oke. Oke ya, buat Bosku yang minat, yang suka bisa langsung screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, untuk nomor 5 kita punya Natural Ruby Star Corundum original Burma. Wah, mantap banget, mantap banget ya. Oke, kita ambil dulu sebentar ya. Nah, Bosku, untuk yang ruby Burma, mantap nih. Nah, ini untuk ruby Burma ini size-nya size kantor ya. Ini kita lihat detailnya dulu deh. Untuk detailnya ini Natural Ruby Burma ini komennya hit C dan untuk warnanya red with star ya. Tuh, jadi dia dengan star ya, kalau kita ini ruby star ya. Nah, ini dimensinya 9x8x5, beratnya 4,76 karat dan untuk kekerasan sekitar 9 skala mos ya, tinggi banget. Ini originalnya Burma, ini ruby Burma ya Bosku ya. Tuh dia, cakep. Kita pakai star ini nih. Nah, tuh lihat. Ini ruby Burma ya Bosku ya. Nah, buat Bosku yang minat, yang lagi nyari ruby Burma size kantor, ini cocok banget, cakep banget. Ini kita cek untuk dimensinya, ringnya. Ini ringnya sudah perak yang bagus ya. Ini dimensinya ringnya nomor 21, bisa di resize juga kalau nggak pas tuh. Cakep banget. Ini Bosku berapa harganya? Untuk ruby Burma ini harganya lumayan ya. Ini kita kasih harganya cuma 1,4 aja ya. Untuk ruby Burma ini kita kasih harganya 1,4 juta aja. Oke. Buat Bosku yang minat, yang suka langsung aja di screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 6. Untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6. Nah, kita ternyata masih punya ruby Burma lagi satu lagi ya. Nah, ini ruby Burma Star Corundum. Ini detailnya sama ya. Komennya hit C, red white star dan ini dimensinya 8x7x4 ya. Ini lebih kecil 1 mili dari yang tadi ya. Tapi kualitasnya nggak kalah ya, sama-sama bagus ya. Oke, Bosku, kita cek untuk batunya.
Nah, untuk batunya kita cek tuh. Amazing, mantap sekali ya bosku ya nih. Tuh. Nih mantap banget ini ruby Birma untuk kelas untuk size kantoran ya. Buat bosku yang senang batu kualitas mantap tapi nggak terlalu besar, ini cocok banget ya buat bosku koleksi. Ini ringnya sudah perak yang bagus. Ini dia dimensinya ringnya ring 19 atau 8,5. Tuh, bisa di resize juga buat bosku yang ukurannya nggak pas ya. Tuh, mantap kan? Mantap jiwa. Langsung aja bosku screenshot, kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga nih. Oke bosku, ini juga harganya sama, kita kasih 1,4 juta aja buat bosku ya. Buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja screenshot, kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga selagi barangnya masih ready, jangan sampai di keduluan yang lain ya. Oke, oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 7. Oke, untuk yang berikutnya nomor 7. Nah, untuk yang berikutnya nomor 7 kita punya giok natural jade jade atau giok Burma. Wow, mantap sekali giok Burmanya bosku. Ini cakep banget ya. Nah bosku, untuk giok Burma ini kita cek detailnya, ini komennya tipe C ya, tipe C. Dan ini untuk ini sudah game batu permata satu set dengan ring silver atau dengan peraknya ya. Ini warnanya green. Ini dimensinya 19x15x8. Untuk berat bersihnya itu batu satu set dengan ring ini 15,65 gram ya. Oke ya bosku, kita cek dulu batunya nih. Nah tuh batunya, us mantap, kita lap dulu dikit ya biar nggak ada kumkuman. Nah tuh, ini cakep banget bosku, batunya gede ya. Ini untuk ukuran ring kita cek ya. Untuk ukuran ringnya dia nomor 1920 ya. Nah ini antara 8,5 atau 9. Tuh cakep banget. Ini keren banget ya bosku ya. Nah bosku, buat yang giok Burma ini berapa harganya? Untuk yang giok Burma ini harganya kita kasih 1.200.000 aja buat yang ini ya. Buat bosku yang minat, yang suka, bisa langsung screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Tuh sudah ring bagus, chrome mantap ya. Oke, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor berapa nih? Nomor 8 ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Untuk nomor 8. Nah, kita punya natural blue zircon original estimasi dari Sri Lanka ya. Wah, cakep banget nih. Ini dia batunya tuh, kan mantap. Nah, ini untuk detailnya kita cek dulu detailnya ya. Nah, ini untuk detailnya komennya NTD dan ini untuk warnanya blue. Dan ini dimensinya 9,5 x 7,7 x 5,5. Tuh beratnya 12,69 gram. Ini game set in silver ring ya. Dan jadi ini sudah satu set beratnya dengan batu dan dengan cincin ya. Ini kekerasan 6,5 sampai 7,5 skala Mohs ya. Nah, ini kita cek untuk detail batunya. Tuh. Cakep ya. Oke, nah ini dia bosku tuh. Wow, ini mantap banget. Ini untuk ukur, untuk ringnya juga bagus banget ya tuh. Nah bosku, buat yang ini kita cek untuk ringnya. Ini untuk ukuran ringnya dia nomor 19 atau 8,5. Ini ringnya nomor 18 atau 19 atau 8,5. Nah bosku, buat yang blue zircon ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma 1 juta aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, lanjutkan ke WhatsApp kita ya, screenshot ke sekarang juga, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 9. Yang berikutnya nomor 9. Nah untuk nomor 9 kita punya natural Peyrope Garnet Sri Lanka. Nah kita punya natural Peyrope Garnet Sri Lanka. Nah ini dia batunya tuh, cakep banget. Ini dia kita cek untuk detailnya. Ini komennya NTD dan ini warnanya red. Ini dimensinya 8x6x4, beratnya 2,52 karat dan ini kekerasan 7 sampai 7,5 skala Mohs ya. Nah, ini kita cek untuk batunya tuh. Ush. Mantap sekali ya tuh, Almandine Garnet. Natural Peyrope Garnet Sri Lanka nih, mantap ya. Ini ringnya sudah perak ya, perak yang bagus, kita pasangkan ya. Nah bosku, buat yang Peyrope Garnet ini ukuran jarinya berapa? Ini ukuran jarinya nomor
nomor berapa nih, nomor 19 atau 8,5. Nah bosku, untuk propi garnet Sri Lanka ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma 1 juta aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja gaskin, kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga selagi barang masih ready ya. Jangan sampai di abai-abaikan ya, nanti kalau udah habis nanti susah lagi carinya ya. Oke, buat bosku yang minat, yang suka langsung aja screenshot, kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga nih. Oke. Tuh, cakep. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 10. Untuk yang berikutnya nomor 10. Nah, untuk nomor 10 kita punya Natural Purple Spinel. Wow, ini dari Myanmar Burma ya, original Myanmar Burma. Nah, ini. Oke, untuk Purple Spinel kita cek detailnya. Nah, ini untuk komennya, natural no treatment detection, dan ini warnanya purple. Dimensinya 7x7x3 ya. Ini beratnya 1,26 karat, dan ini kekerasan 7,75 skala Mohs ya. Nah, untuk batunya kita cek nih detailnya. Us. Mantap ya tuh Purple Spinel. Oke. Okay. Ini sudah dengan dikemas dengan ring yang bagus ya, dengan warna perpaduan yang bagus juga. Tuh, cakep banget buat bosku pakai ngantor. Aduh, manis banget buat bosku yang senang pakai barang-barang mewah tapi enggak terlalu besar. Ini cocok banget. Ini dimensi ringnya nomor 20 atau nomor 9. Bisa di resize ya kalau ukuran jari enggak pas. Ini bisa di resize ya bosku ya. Tuh. Oke. Okay? Buat bosku yang minat, yang suka nih, langsung aja digaskeun. Kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga selagi barangnya masih ready. Oke. Okay? Oke, okay, ya kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 11. Oke. Okay. Untuk nomor 11. Nah, oke. Okay. Untuk nomor 11 ini dia, kita punya Natural Blue Topaz Brazil. Ini Natural Blue Topaz London ya. Ini Blue London, dan ini untuk apa namanya? Untuk komennya YRR, dan ini untuk dimensinya 12x10x6 nih. Untuk beratnya 6,49 karat dengan kekerasan 8 skala Mohs ya. Tuh, cakep banget ya. Ini batunya cakep sekali ya, bosku ya. Tuh. Mantap ya ini. Blue Topaz London ya. Nah, ini untuk ukuran ringnya kita cek. Yang ini ukuran ringnya dia nomor 18 atau nomor 8 ya tuh. Nah, bosku, buat bosku yang senang warna-warna adem ya, warna-warna adem, dimensi yang sedang, enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar, ini cocok banget ya. Ini bosku, Blue Topaz London ini berapa harganya? Untuk bosku, ini harganya kita kasih cuma 1,1 juta aja buat bosku ya. Buat bosku yang minat, yang suka langsung aja gaskeun, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Jangan sampai kehabisan, oke? Okay? Ini cakep banget nih. Ini kalau dikasih krim kombinasi juga bagus ya. Tapi kita belum kasih krim karena biar ada yang pilihan yang putihnya seperti ini ya. Oke, okay? Buat bosku yang mau di resize atau di krim ulang, kita bisa bantu. Oke, okay? Oke, okay, ya. Nah, ini kita kasih harganya cuma 1,1 juta aja buat bosku. Oke, okay? Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 12. Oke, okay, nomor 12. Nah, untuk nomor 12 kita punya ini dia, Natural Citrine Quartz Brazil ya. Nah, ini untuk ininya apa, kita cek detailnya dulu. Ini citrine ya, Natural Lemon Citrine Quartz custom apa cutting custom. Ini dia komennya NTD, dan ini warnanya light yellow, dan ini dimensinya 14x10x7 dengan beratnya 7,50 karat tuh. Hardness 7 skala Mohs. Ini batunya kita cek tuh kan, batunya kan mantap nih. Ini mantap banget ya, kualitasnya cakep banget nih. Nah bosku, buat yang ini kita cek untuk ringnya. Ini ring nomor 19 atau 8,5 ya, 19 atau 8,5, dan ini untuk ukuran jadinya tadi ya, 19 atau 8,5. Nah bosku, buat harganya berapa buat yang ini? Yang ini harganya kita kasih cuma 500 ribu aja buat bosku, gak mahal-mahal ya, karena ini belum perak ya. Ini kita harganya kasih cuma 500 ribu aja. Oke, okay? Oke, okay, ya tuh sini tuh mantap. Oke, okay, bosku, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 13. Oke, okay, untuk nomor 13 ini dia, kita punya Natural Peridot dari original Pakistan. Natural Peridot. Nah, ini untuk Natural Peridot ini dia komennya NTD, dan ini untuk warnanya yellowish green dengan dimensi 8x7x3. Tuh, kan? Mantap, ini dia beratnya 1,76 karat ya.
kekerasan 6,5 sampai 7 skala mas. Nah ini kita cek, simpan di sini. Nah bosku, kita cek ini untuk detailnya batunya nih tuh. Ini kualitasnya yang bagus ya, clean, bersih banget ya. Ringnya perpaduannya juga bagus banget tuh, cakep banget buat bosku koleksi nih tuh, lihat. Mantap ya, bersih. Ini beda dari yang 350 ribuan itu, beda ya kualitasnya yang cakep ya. Dimensi boleh kecil, kualitas tapi ya nambah banyak. Ini ringnya nomor 19 ya, ringnya nomor 19 atau 8,5. Dan ini bosku berapa harganya? Ini harganya kita kasih 1 juta aja untuk yang peridot yang kualitas super ini ya bosku ya. Ini original dari Pakistan tuh. Oke, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja gaskin, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga tuh. Amazing itu ya, ini udah ring perak tabur. Oke, oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 14 ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 14 ya. Nah untuk nomor 14 kita punya natural ruby corundum ya. Nah ini untuk natural ruby corundumnya, ini dia batunya, ini natural ruby corundum Mozambik ya nih. Ini untuk detailnya kita cek, ini detailnya untuk warnanya pinkish red dan untuk beratnya 4,98 karat dengan dimensi 11x9x5. Ini opal cutting dan komennya hit, ini original Mozambik ya. Ini kita cek detail batunya. Tuh, ini ringnya sudah perak ya bosku ya. Ringnya sudah perak, tuh perak cakep ya, bukan perak awu-awu ya. Nah, ini untuk ukuran ringnya dia nomor 19 atau 8,5 tuh, nice ya. Nah bosku, buat yang ini ruby ini berapa harganya? Ini harganya murah aja, kita kasih 700 ribu aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, oke ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 15. Untuk nomor 15 ini dia, kita punya batu, nah kita punya, aduh sorry, kita punya batu giok Burma, sorry lipat-lipat ya. Nah ini kita punya batu giok Burma lagi ya. Nah untuk giok Burmanya ini dia tuh, nice, cakep ya. Ini untuk giok Burmanya kita cek detailnya, ini dia beratnya 16,78 gram, itu sudah dengan ring ya. Nah untuk dimensinya 18x14x9 ya, tipe C, dan ini original Myanmar Burma tuh. Nah cakep banget ya, cakep sekali bosku. Nah ini untuk ukuran ringnya kita cek, yang ini untuk ukuran ring dia nomor 19 atau 8,5. Dan ini berapa bosku harganya untuk yang ini? Ini harganya kita kasih murah, kita kasih 600 ribu aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Tuh cakep ya. Oke, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 16. Nomor 16, oke, untuk nomor 16 ini dia, kita punya giok Burmanya lagi. Nah untuk giok Burma yang ini agak besar ya. Nah ini kita cek untuk dimensinya, untuk yang ini beratnya 16,26 gram ya, kali dimensinya 22x17x11. Ini komennya tipe C dan ini original Myanmar Burma. Ini kita cek detail batunya. Nah detail batunya tuh cakep banget ya, dimensinya lumayan gede dan ini sangat seger banget. Seger banget, S kali katanya tuh. Ring nomor 20 atau nomor 9. Nah ini kita cek tuh di jari sedang ya, mantap ya. Nah bosku, buat yang ini berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih 850 ribu aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja gaskan, kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita jamin ini seratnya bersih-bersih ya, nggak ada nasi-nasinya ya bosku ya. Nih, buat bosku yang minat, yang suka, langsung aja screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita kasih harganya cuma 850 ribu aja. Oke, oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 17. Oke, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor berapa tadi? 17 ya. Oke, sebentar, nomor 17. Oke, ini dia nomornya. Nah, untuk nomor 17 ini dia, kita punya giok Burma lagi. Nah, bosku, untuk giok Burma yang ini belum kita buatkan memo ya. Nanti kita akan buatkan memo untuk yang ini ya. Jadi harga sudah kita termasuk dengan memo ya. Nah, bosku, untuk giok Burma yang ini, karena ini belum ada memo, kita akan
ukur dengan sigma aja. Ini dimensinya dim 12. 12 kali 10 kali berapa nih? 12 kali 10 kali 7,5. Dan ini ringnya ring perak ukuran 19 atau 8,5. Tuh. Kan amazing, bagus banget bosku tuh. Nah bosku, untuk giok Burma yang ini berapa harganya? Untuk yang sudah ring perak ini harganya kita kasih cuma 650.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga untuk giok Burma yang ini. Oke okay? Oke okay, ya, kita lanjut. Come on, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 18. Nomor 18 ya. Nah untuk nomor 18 kita punya giok Burma lagi. Wow, kita masih punya stok giok Burmanya ya. Nah ini untuk yang ini juga belum kita buatkan memo, nanti kita akan buatkan memonya. Ini dimensinya dim 18,5 oke okay, kali 14,5 kali tingginya 6. Dan ini untuk ukuran ring dia nomor 19 ya. Ini ringnya juga sudah perak juga sama ya bos ya. Ini harganya berapa? Untuk yang ini kita kasih harganya cuma 900.000 aja. Sudah kita buatkan memo nanti ya bosku ya tuh. Cakep, bersih-bersih ya. Kualitasnya yang cakep-cakep ya bosku ya tuh. Ini ringnya sudah perak, krom kombinasi mantap sekali. Ini bosku harganya kita kasih cuma 900.000 aja. Eh sorry, kok ini 21 sih? sorry ya. Ini nomornya 18, salah ngambil nomor ya. Nih. Ini nomornya 18. Nah ini harganya kita kasih cuma 900.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot kirim langsung WhatsApp kita sekarang juga. Nih, yuk screenshot lagi dengan nomor yang baru barusan ya. Oke, oke, oke ya. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 19 ya. Untuk nomor 19 nih kita. Nah, untuk nomor 19 kita punya batu. Ini dia, kita punya batu ruby Mozambik satu lagi. Nah ini juga belum kita buatkan memo, nanti kita akan buatkan memonya ya. Untuk dimensinya kita cek dulu. Ini dimensinya dim 15 kali 12, tingginya sekitar 7 mili. Dan ini untuk ukuran ringnya dia ring nomor 18 atau 8 ya. Ringnya sudah perak tabur, mantap banget ya tuh. Peraknya juga ajib banget, mewah banget ya. Nah bosku, buat yang ruby Mozambik ini berapa harganya? Ini harganya kita kasih cuma 1 juta aja buat bosku. Sok, 1 juta aja ya. Kalau pakai memo 1,1 juta, kalau nggak pakai memo 1 juta aja buat bosku ya. Nih buat bosku yang minat, yang suka langsung aja screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga nih. Oke okay? Oke okay, ya, kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 20. Untuk nomor 20 ini dia, kita punya batu giok Burma lagi. Kita punya giok Burma satu lagi. Wow, cakep banget ya, amazing, pokoknya mantap sekali. Ini untuk dimensinya kita cek, ini dim 18 oke okay, 18 kali 13, 18 kali 13 kali 6,5. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 19 atau 8,5. Ini mantap banget tuh ukurannya ya. Untuk bosku yang mau ngantor, aduh cakep banget ya, amazing banget. Nah bosku, buat yang ini berapa harganya coba? Ini harganya kita kasih cuma 900.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, bosku minat, langsung aja screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke okay? Oke okay, ya. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 21. Nomor 21. Nah kita punya nomor 21. Kita punya apa? Ini ada satu nomor terakhir untuk sesi hari ini. Nah kita punya Metis Custom Cutting ya, cutting custom. Nah ini ringnya juga udah perak tebal, mantap banget, dimensinya juga lumayan gede. Ini juga belum dengan memonya ya. Nah ini kita cek aja dimensinya. Ini dim berapa nih? Ini dimnya dim 20,5 kali 15,5 kali, tingginya mungkin sekitar 11 mili ya kalau dari bawah ya. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 19 atau 18, 18 atau 19, antara 8 atau 8,5 ya. Tuh, gede banget, cakep banget. Nah bosku, buat yang Amethyst Custom ini berapa harganya? Untuk yang ini harganya kita kasih cuma 1.200.000 aja yang gede ini ya. Buat bosku yang minat, yang suka, sok aja digaskan. Ini ringnya udah perak handmade yang bagus ya. Peraknya bukan handmade, tapi peraknya tebal. Peraknya tebal banget ya, sorry. Tuh, mantap. Nanti kita buatkan memonya buat bosku ya, oke? Oke ya bosku, cukup sampai nomor 21. Terima kasih. Nah bosku, gimana barusan sudah bosku tonton, sudah bosku review, semoga ada yang pas sama seleranya bosku, semoga ada yang cocok, semoga ada yang berkenan di hati ya.
dan semoga ada yang bisa bosku borong juga ya. Dan buat bosku yang sudah dapat pilihannya, seperti biasa di screenshot aja videonya ya, langsung kirim ke WhatsApp kita yang ada di bawah video ini ya. Jangan lupa buat bosku yang mau melakukan pembayaran dengan ATM langsung, bosku bisa bisa melakukan pembayaran melalui akun PayAkun, melalui rekening kita yang ada di bawah deskripsi video ini. Di situ ada BCA dan BRI atas nama Rian Chandra ya, ya. Dan buat bosku yang mau COD juga bisa ya melakukan transaksi melalui akun Shopee kita ya. Jadi tetap pilih batunya, cocok harganya ya di Japri ya, jangan dulu di Shopee ya. Nanti kalau sudah ada yang pas baru kita upload di Shopee ya. Oke, jelas. Oke bosku, makasih banyak buat bosku yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak buat bosku yang sudah mau order, terima kasih banyak yang sudah berlangganan. Terima kasih banyak buat bosku yang sudah support, sudah subscribe ya, like, comment, dan share. Terima kasih banyak, semoga berkah selalu buat bosku dan Aryan Bensin juga, semua diberikan keberkahan dan kesehatan, amin ya Allah ya Allah, amin ya. Pokoknya semangat terus, kita upload terus buat bosku, pokoknya semoga ada yang pas dan berjodoh selalu dengan bosku. Oke bosku, gitu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.